Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Selagi hidupmu tak bahagia, selagi itu hidupku tak akan tenang, kata Fatimah Ismail. Sejak hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Putri Sarah, ibu mentua kepada pelakon itu, yaitu Datin Fatimah Ismail, sentiasa menjadi perhatian ramai. Baru-baru ini, Datin Fatimah dilihat ada memuat naik posting mengatakan bahwa dia tidak akan tenang selagi menantunya itu belum mencapai kebahagiaan. Menerusi perkongsian di IG story itu juga, Fatimah turut mendoakan agar Putri Sarah dan anak-anak diberikan kebahagiaan. Selagi hidupmu tidak bahagia, selagi itu hidupku tidak akan tenang, ya Allah bahagiakanlah mereka, tulisnya. Dalam entry itu turut memaparkan gambar Putri Sarah bersama dua syah yang matanya Saiful Islam dan Sumayyah.